Ya, hiji, kejarlah keutamaan bulan Dzulhijjah dengan cara laksanakanlah sholat. Anu kaduana, untuk mengejar keutamaan bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan cara berpuasa. Karena puasa itu merupakan magnet yang bisa, ya, yang bisa menarik perkara yang baik. Puasa bisa menjadi magnet yang tadinya jarang dilakukan, dikarenakan puasa akan merasa menyesal andaikan tidak dilakukan. Contoh kieu, anu parantos kalangan urang sadayana, ketika urang puasa, badai puasa sunat, badai puasa fardu, asana terutama puasa, namun kedisarangan ku ngawas Quran. Jigana asana terabdol, namun kurang puasa, adipetek ningalkan pasunatan. Maka katanan dari sertanya Rasulullah, puasa dengan tanggal salapan disebut dengan tahu puasa. Puasa apa? Puasa Arafah pupak sadayana puasa puangkat. Ari puasa Arafah puasa sunat tetapi ditutup kudu dilaksanakan. Ulah kepada disebutna sunat nya nepikeun ka urang teu ngarasa bersalah jeung ninggalkeun kana eta puasa. Rasul pupak sadayana dalam setiap tahun tak pernah meninggalkan satu puasa Arafah. Nuka dua puasa Asyura. Nuka tilu puasa Ayyamul Bid. Maka tinggal coleta dina Gunungul Marom bab tatawu salat sunah puasa tatawu. Puasa sunah. Rasul itu satu tak pernah sepanjang hidupna meninggalkan puasa Arafah tanggal 1. Tanggal 8. Di tanggal 8 disebutkan puasa naon Bu? Tarwiyah. Aya puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid teh tanggal sabaraha Bu? 13, 14, 15. Dalam setiap bulan melaksanakan puasa minimal 3 hari disebut dengan Ayyamul Bid. Atuh teu 3 hari oke puasa dina seminggu 2 kali Senin sareng Kamis. Pasar kitu Bu. Bu, orang puasa di bulan yang lain itu sudah biasa. Tetapi orang puasa ngahajakeun mengejar fadilah bulan Dzulhijjah yang tadinya biasa bisa menjadi luar biasa karena ada perintah yang jelas. Perintahna sareng Rasulullah sahawai jalmi numigawe amal baik khususna dina tanggal 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah 3 keistimewaan yang akan diberikan. 1, dia itu akan lebih dicintai oleh Allah. 2, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. 3, yaghfirlakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa perdosanya. Ya, jin mangga satracan kurang usia lebih karena sasi Dzulhijjah. Persiapan di ayeuna mudah-mudahan Allah kaperingan kakiatan kamu tiasa manfaatkeun sasi Dzulhijjah. Ya, 3 hari lagi kita sampai kana sasi Dzulhijjah. Perbanyaklah sholat, perbanyaklah puasa, teu nanaon puasa di tanggal hiji oge dibikeun ka tanggal nukulah teh puasa tanggal 1, 11, 12 sekarang tiluk beuh teh tamah kuna haram. Nu katiluna mengejar keutamaan bulan Dzulhijjah dina keterangan disebutkeun bahwa
perbanyak zikir dan takbir. Maka disebabkan oleh perbanyak zikir dan takbir itu adalah menandakan akan tibanya disebut dengan Idul Adha. Dan sepakat ulama id ada dua, satu Asghar, dua Akbar, dan yang Asghar itu adalah Idul Fitri, Akbar itu adalah Idul Adha. Bu, Pak, lamun Idul Fitri kurang zikir satu hari satu malam. Terus, bahkan sorry, satu malam satu hari. Tetapi datang bulan Zulhijjah bukan hanya pada tanggal Nol Adzan waktu maghrib tanggal 10 disunahkan perbanyak takbir dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Cuma lajuna kurang takbir teh tanggal 10 mau adan waktu maghrib duwikeun ka tanggal 13 mau adan waktu maghrib pada subuh tanggal 14. Terus ya tilu anu kaopatna sempurnakan sholat duha dengan cara jangan hanya mengikuti sholatnya saja, tetapi samina wa atokna ketika jami atau khatib sedang khutbah tentang Idul Adha. Ya kadang kiranya kau kepada paling itu mengarasana terpenting sholat sunat Idul Adha teh. Pada sholat sunat Idul Adha itu lebih utama daripada sholat sunat Idul Fitri. Cakai deh, sholat Idul Adha itu lebih utama daripada sholat Idul Fitri. Tapi kebanyakan orang mengejar sholat Idul Fitri daripada sholat Idul Adha. Terus gitu faktanya, hari-hari ini. Aringan dular takbiran rame, patarik-tarik cepat, lami-lami. Waktu datang surat sunat tiba, surat sunat ditinggalkan, surat sunat komun. Ayat segitu. Ya. So, jadi, sempurnakan dengan sholat Idul. Dan gejala keutamaan tersebut dengan dua perkara. Satu, mandi sunnah sebelum sholat Idul. Dua, jangan dulu makan dan minum sebelum sholat Idul. Beda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri itu disunahkan hiji susu tirul atau wa'adus. Nuka dua disunahkan makan dan minum terlebih dahulu. Namun sholat Idul Adha yang diharuskan itu satu adusna artinya nuncir pas sempurna. Nuka duana jangan dulu makan dan minum kados. Jadi tiasa disisukeun. Mudah-mudahan usia urang walau dijubikeun kana sasinjul hijab urang tiasa mamanfaatkeunana sakan Allah memberikan keutamaan dan derajat yang tinggi bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu.